bisa tidur, Om. Jangan terlalu mengikuti perasaan. Uang aja mana yang perlu diambil hati. Soal bapakmu, soal suamimu, ya mau diapakan lagi? Kalau kedua-duanya sudah sama keras, orangnya sudah begitu kolot. Tapi suamimu juga jangan selalu merasa terhina dong. Keadaannya begitu, ya begitu. Terima. Jangan kegedean perasaan. Bagaimana bekerjanya sekarang? Kehidupan seks kalian gimana? Biasa. Bagus. Nah, apalagi? Itu yang penting. Om cuma kasih obat penenang. Makan satu kalau perlu. Ngantuk dong, Om. Ah, sedikit. Kamu mesti istirahat. Kalau suamimu marah, suruh dia kemari. Makasih, Om. Katanya Kak Ida mau kemari. Gimana sih Abah? Datanya besok, bukan hari ini. Kata si Hasan hari ini. Ella, yang mana sih yang benernya? Besok apa hari ini Kak Ida mau kemari? Menurut suratnya gimana? Kan Abah sendiri yang terima. Maksud Abah, kapan Bang Bakri datang kemari? Jangan banyak omong kamu. Kalau nggak ada dia, nggak ada tuh motor. Misalnya nyindir melulu. Rosna, yang benernya kapan? Iya, pulangnya hari ini. Datang kemarinya besok. Jam 7 besok malam. Semua orang bilang besok jam 7 kapan? Suami kamu bilang hari ini. Ngomong pada seenaknya. Ayo keluar. Ayo sih ngomong-ngomong, mau datangnya besok. Tapi di suratnya dibilang begitu. Cari gara-gara aja. Pagi udah warta berita. Saban malam nanyain terus. Iya, tapi kalau gak tahu pasti gak usah ngomong dong. Jadinya kan orang lain yang kena. Tentukan sendiri. Rizky. Yuk. Tante bedakin ya sayangnya. Hup. Blah. Kalau peringatan kedua ini alasannya lantaran aku sering objek di luar, hilang, aku bisa mengerti. Tapi jangan mentar-mentar dia yang kuasa. Bisa seenaknya aja dong ngoper tenaga baik dari tempat kita. Kalau bagian transportasi ini memang gak penting, bubarin aja. Coba, tapi jangan begitu coba, caranya. Yang mana? Ini nih. Aku gak mau kalian jadi kambing hitam. Mana kalau memang ini kesalahanku, biar aku yang salah. Pengemudi Widarno, mobil B6686K. Harap standby jurusan Petojo, Tomang, Bogol. Pengemudi Widarno, 6686K. Irwan, koper nih. San, kamu kok ngawur begitu sih? Kalau teman-teman kamu ngebentak-bentak Pak Derajat. Alah, Pak Derajat pikir kerjaan gituan gampang. Diskat. Langsung bahasan aja. Housekeeping jam 12 ya. Ya. Jangan lupa. San, Pak Derajat cuma menjalankan tugas. Yang punya wewenang kan tetap General Manager. Tapi dia ngambil tenaga-tenaga baik. Pikir diri kamu kalau kamu dipecat. Bagaimana Nurlela? Anak-anakmu. Sini, Tap. Aku bilangin ya. Sini. Aku terangin dulu. Jangan berdalih deh kamu. Terus terangin kamu gak bisa bolos lagi kalau kawan-kawan itu dipindahkan. Si Ismet yang bilang. Kalau enggak masa aku berani-beranian ngomong sih. Kalau Kak Ida mau datang sekarang, besok, apa sih salahnya? Tapi jangan terus-terusan aku digencet. Bukan gitu. Apa gak lebih baik kalau kamu gak usah ngomong aja deh? Serba salah. Aku ditanya, ya aku jawab apa yang aku tahu. Apa aku salah? Enggak mau ngejawab bagaimana orang namanya satu rumah.
Nanti ke sana. Bau ih. Udah malam nih, bergerak lagi mah. Alah, laman segini gede. Emangnya mereka suruh nyanyi di Monas apa? Hei, lo pada suruh nyanyi di Monas lo. Kenapa gak sekalian aja di Ancol? Derajat, ganti pakaian dulu dong. Ini lebih penting. Lela, embernya jangan bawa dong. Abis lama banget sih, masak ramah sampai berjam-jam. Jangan lupa dibawa kemari lagi tuh ember. Enak, selangnya sambungin ke sini dong. Di situ kan ada bak. Di sini mau dapat air dari mana kalau selangnya nggak disambungin ke sini? Jang, sambungin tuh selangnya. Fitri makanya pakai air jangan banyak-banyak ya. Dari dulu juga udah dibilangin, pasang ledeng sendiri. Gak susah kalau si Hasan mau usaha sedikit. Tarosna. Jangan ikut tutan abah ya. Mending kamu tahu lagi tasnya yang mana. Ismet, bukain pintu. Tuh, yang hitam. Kasih, Bu. Kasih ya, Kak. Kok sama aku? Sama Bang Bakri sana. Nih, kasih Bapak. Gih.
dari Bapak Wakri. Waduh. Suamimu tadi cerita, waktu shopping di Singapura katanya sempat lihat Perdana Menteri lewat di jalanan. Aku bilang itu enggak aneh. Aku juga pernah lihat dia di sini. Aku tanya sama Abah namanya. Nanti. Siapa? Abah jawab apa? Apa? Tengku Abdurrahman kan? Tengku Abdurrahman. Apa? Rizky. Coklatnya anak ibu cengeng. Enak gak jalan-jalan di Singapura? Enak ya. Seperti nanti. Plaza. Nih bang, kasih enak. Sendiri. Rini seneng deh. Lor, Fitri. Nih tangkap, buat bawa apa-apa. Eh, buat aku mana? Fitri sana temuin bapak, suruh kemari. Di Singapura banyak lampu-lampu enggak? Lebih banyak jalan tangga. Smet. Ya, Ma, pakai ya. Kasih tahu tuh sama Abah, ya, siapa bayang. Perdana Menteri Singapura? Anwar Sadat. Oh, maco. Eh, kapan datang? Tuh orangnya. Yang bilang kalian kemarin bakal datang. Abah, diinget-inget aja. Biasa, Kak Abah. Nyalain si Ismet lagi. Ah, gak apa-apa. Kurusan kamu. Jaga diri dong. Kebanyakan mikir. Aduh, nyemrak. Ding, ding, ding. Ba-ba-ba-ba. Pengen coklat. Ayo. Ada apa ini? Saya mandi dulu deh. Nur. Ding, ding, ding. Ganti dong celananya nih anak. Mas sampai kering lagi di bawah. Ganti dulu, Ki. Ding, 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 ding. Main di luar sana. Kak, Imran bangun. Ayo, ngapain bisik-bisik? Nih, Ri, bagiin sana, Ki. Nih, Fit. Nih, ini buat Fitri. Nanti Papa Fitri juga beliin. Kan di Amerika 20 biji. Ah, bohong. Bohong, bohong. Eh, Riri, bagi-bagi dong. Tunda dulu ngetiknya kenapa sih? Nggak enak kan sama mereka? Surat penting. Daripada aku nggak karuanan di luar. Omongan semuanya tinggi-tinggi. Prancis, Holland, belanja di Singapura. Semua menunggu kamu. Udah, biar aku di sini deh. Temuin dulu. Ngapain aku di sana? Ngomongin Tegal, Cirebon, belanja di Pekalongan. Kamu aja di sana, kan sama aja. Gak usah turut campur dah. Masih banyak urusan lain. Lebih baik kamu ngurusi orang yang muntah ber tuh masih banyak. Yang flu juga gak habis-habis. Soal hubunganku dengan si Hasan semua orang juga sudah tahu. Pokoknya gak cocok. Jadi biarin putrimu Senewan juga kamu biarkan saja ya. Alah, kamu tuh seperti orang yang gak pernah punya istri saja. Sekali-sekali istri kalang kabut kan biasa. Abah nih. Om, tanggal 19 kalau nggak ada acara datang ya. Apa ulang tahun? Wah, nggak motong sapi nih. Si Bakri. Tuh, si Bakri lagi. Emang kamu kirain mantumu cuma si Bakri tuh? Si Hasan mau dikemanain? Perlunya apa sih kamu ngadu-ngadu ke Om Nurdin? Ntar Abah kira si Hasan lagi yang nyuruh-nyuruh kamu. Cari gara-gara mulu. Kakak belum kawin sih. Coba jadi saya. Udah salah. Sana suami, kesini bapak. Sekarang jatuh aku depan Abah. Dikira gak bertanggung jawab lah. Apalah. Di kantor kan ada dokter. Aku gak mau teman-teman kamu tahu aku sakit. Alah, itu bukan alasan. Aku gak mau nambahin pikiran kamu. Itu bukan alasan. Ngapain kamu ke dokter Nudin? Tahu gak sih akibatnya? Dikira Abang, aku kan gak bertanggung jawab. Ya tapi gimana, aku ini sakit. Pergi ke dokter kantor. Apa aku salah sih? Kalau aku udah gak boleh berpendapat depan Abangmu,
Jangan kamu juga dong ikut-ikutan melarangku berpendapat. Mengenai pemindahan kawan-kawan ke tempat lain, saya anggap tidak fair. Kalau toh jadi juga mereka dipindahkan, lebih baik saya yang dikeluarkan. Saya yang mundur. Mulai besok saya minta berhenti. Aku harap ini bukan putusanmu terakhir, San. Kondisi kita berbeda. Kamu tidak pernah ninggalin kantor. Objek di luar. Roto, aku pertahankan kalian yang hebat-hebat ini. Mungkin aku sadar. Belakangan ini aku sering ngaco, jarang di tempat. Bagaimana aku butuh bantuan kalian? Mau dibuat. Aku cek out dulu, Mas. Yuk. Pengemudi Kosnen B8735 HK segera ke tempat jurusan Rawamangun, Manggarai. Mas Sukat, tolong dulukan jurusan Kelapa Gading dan ini Rawamangun. Duluan. Yuk, San. Pengeluaran mesti disesuaikan dong. Beli pipa sih boleh-boleh aja. Tapi ngapain mesti jual kalung segala? Siapa yang bilang? Alah. Ngapain bohong segala sih? Kamu yang kenapa mesti bohong bilang naik pangkat segala? Kalau aku gak ngomong gede, gimana bisa masuk keluargamu? Tapi kamu tahu kan aku sayang Abah? Aku tahu. Aduh, udah ngantuk. Gimana sih? Kalau sekali-sekali gak minum obat.
Kayak penggede saja kamu. Ayo mandi, sembayang. Lela, bangunin laki kamu, sholat. Biar pikiran terang. Supaya hilang tuh yang butek-butek. Bilang sama kakek. Okay. Kakek sholat, kita semua sudah siap kok. Kalau begitu keluar, buka pintunya supaya udara masuk. Naik pangkat ya naik pangkat, tapi sholat jangan ditinggal. Bogor. Begitu-begitu lu gak ngurusin sih. Kan gede komisinya. Alah, apa jauhnya Bogor sih? Biar dia ngurus. Nih gua kasih kurola dulu deh. Yang satu besok ya. Makasih ya. Nih. Ada bakar mati. Yang lurusin tuh Hartop sebelum lu mati. Menarik nih. Apa? Anak ketuker. 23 tahun ketuker. Kelewatan. Aduh. Maaf deh. Fitri, bubuk dulu Ki. Biar ibu yang tungguin bapak. Di Kodim 0612, Jenderal Yusuf dan rombongan mendapat laporan dari Komandan Kodim mengenai perkembangan keamanan di wilayah ini. Kok nggak mau sih? Usaha yang dilakukan oleh para prajurit ABRI dalam membantu masyarakat menanggulangi bencana alam di daerah ini. Kepada para pemuka masyarakat yang hadir dalam kesempatan pertemuan di Kodim Tasikmalaya, Jenderal Yusuf mengatakan bahwa pimpinan Hankam ABRI selalu mengikuti perkembangan situasi yang menimpa masyarakat di daerah ini. Apapun yang terjadi, menurut Menteri Yusuf, semuanya merupakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, baik atau buruk yang kita hadapi, harus diterima dengan lebih mempertebal keimanan kepadanya. Bencana yang dihadapi, hendaknya dapat lebih memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Betapapun beratnya yang dihadapi, bila diatasi secara bersama, akan lebih ringan. Thank you.
Jadi Nurella belum tahu kamu berhenti? Sebaiknya dia nggak usah tahu dulu deh. Kalau kamu pulang telat begini, bagaimana istrimu? Gimana ya? Menyambut hari ulang tahun ke... Tanya deh sama dia. Tanggal 15 Desember 1982. Ceritain deh, Bas, gimana keadaanku di rumah. Apalagi kalau dia tahu kerjaanku sekarang kayak begini. Si Lela. Ismet, Kait, tolongin datang kemari. Kak Lela tuh, yang uring-uringan tuh Abah jadinya. Coba panggilin Kak Rosna, biar aku yang ngomong sendiri. Ros, kamu yang nengahin dulu deh ya. Biasanya kan dia gak pernah pulang telat begitu. Sebentar ya, biar aku ngomong dulu sama Bang Bakri. Bang! Kamu cuma kangen sama Om ya? Tak apa-apa. Pantesan gak muncul selama ini. Om kira ke Singapura gitu. Diminum gak obatnya? Aku bukan gak setuju kamu lembur, cari duit, pindah. Tapi apa bisa? Kalau sudah mantep boleh. Sekarang ini apa? Sudah jadi apa? Pulangnya saja gak ketentuan jamnya. Jam 4 pagi, sore pulang. Tetangga yang lain juga begitu. Lagian buat apa pindah? Di sini ada Rosna, ada Ismet, mereka bisa jaga anakmu. Kerjaan istrimu juga tambah enteng. Kalau pindah, bisa ngurusin sendiri. Ngatur sendiri. Mending bisa. Sembayang, San. Sholat. Biar otakmu terang. Tunggu. Istrimu sakit tuh. Barusan diperiksa Om Nurdin tadi.
bisa minta tolong temannya supaya diantar. San, tolong kamu hubungi nomor telepon ini. Kalau susah langsung saja ke apotek. Iya. Yeah. Alamatnya ada di bawah. Iya. Yeah. Mari. Anda Bu Rahmat ya? Rasanya ya. Kalau kamu pikir aku terlalu ikut campur urusan rumah tangga kalian, baik, aku akan diam. Tapi kalau ada anak atau cucuku yang menderita gara-gara kamu. Sudah, apa tidur saja dulu. Ngomong dah kamu. Omonganku sudah dianggap kentut. Aku gak tahu maunya apa, gak jelas. Gak usah diladenin, San. Sebetulnya ada apa sama kamu? Butak begitu. Kacau. Ada apa sih? Ngomong, San. Kita di sini sama. Kamu mantu, aku juga mantu. Terang-terangan dah. Enggak ada apa-apa. Enggak mungkin kalau enggak ada apa-apa. Kalau enggak, masa si Nur begitu tertekan? Kamunya pura malam terus. Enggak biasanya, kan? Masa orang enggak boleh cari tambahan di luar sih? Ya boleh, pasti boleh. Rokok dulu dah. Tapi kamu kan tahu, kamu kawin sama si Nur, bukan cuma kawin sama Nur Lela. Kamu kawin sama semua keluarganya. Mau dikemanain tuh, Abah? Anak-anakmu, Kak Rosna. Apalagi Kak Rosna. Mau dikemanain? Kamu kira dia senang terus-terusan menghadapi persoalan kalian, mengurus apa, anak-anakmu? Kalau gaji kamu nggak cukup, terus terang deh, aku juga punya perasaan. Kalau itu loh soalnya. Daripada harus ada yang menderita di rumah ini, gara-gara takut Abah nggak ada yang ngurus. Tahu nggak kamu? Lihat keliling kamu. Siapa? Teman-teman saya di apotek mengira Bung Hasan ini Bang Rahmat. Ya benar nih, San. Bapak apa tuh, Dek? Alah, gak apa-apa. Ke Bapak yuk. Sayang. Yup. Kumisnya sama kali sama Bung Hasan. Saya bawakan ini. Terima kasih ya kemarin. Langsung dinas nih.
Bagaimana keadaan ibu? Biasa, baik-baik. Tadi pagi baru diambil darahnya. Saya permisi dulu, sudah terlambat. Dan kali saja, sudah panggil Helicak. Cuk. Aduh. Bapak, yuk. Suaminya. Saya gara-gara punya istri lain. Mungkin juga karena gak punya anak barangkali. Ini Maya, ini Enda. Wah, udah banyak yang aku gak kenal nih. Gimana kamu sekarang? Namanya seperti dulu. Dibanding dengan kamu masih di sini, lumayan deh. Hotelnya maju, kitanya sih tetap. Apa kabarnya kamu? Ngomong-ngomong, berapa anak kamu sekarang? Dua? Mm-hmm. Sorry ya, aku temuin bagasan dulu ya. Yuk, dah. Saya lihat taksi ini parkir di rumah sakit. Demar. Demar sudah sampai. Demar. Sorry banget. Kelihatannya begadang sampai pagi ya? Ya gitu deh. Ibu semalam terus-terusan gelisah. Setuju gak? Semua ongkos taksi dibayar kalau ibu sudah sembuh. Kok begitu? Gak usah. Yang penting kalau lain kali pulang dari rumah sakit, sandalnya jangan ketuker dong. Kalau gitu masuk dulu, ngopi. Tadi pagi waktu kamu pergi, aku belum bangun. Mungkin karena obat. Gimana kerjaan kamu? Baik. Lancar. Soal pemindahan kawan-kawan? Ya, apa mau dikata. Mereka yang punya kuasa.
San, aku sudah putuskan. Apa? Kita harus pindah. Kok tiba-tiba? Kamu yang menyadarkan saya. Rumah ini hanya bikin kita bingung. Mau pindah kemana? Abahmu kan gak setuju kalau kita kontrak di rumah kecil. Gak ada yang bantu kamu. Aku gak mau nunggu-nunggu lagi. Kenapa? Apa omongin aku lagi? Enggak. Yang paling baik kita pindah. Aku gak perlu orang lain. Aku bisa kerja sendiri. Aku gak butuh bantuan orang lain. Aku cuma butuh kamu. Semuanya. Aku mau kerja lagi. Jangan. Waktu kita kawin dulu kamu berhenti dari kerja. Masa sekarang mau kerja lagi? Kenapa? Jangan. Itu sebabnya aku kerja lembur. Buat nambahin duit. Sekarang biar kita kosong dulu deh. Duitku habis buat bantuin si Basuki. Jadi pecat dari kerjaan. Belum dapat kerjaan lain. Kamu kenal kan si Basuki? Dia kerja udah 6 tahun. Bayangin gak kalau itu terjadi sama aku? Kamu ingat kan si Basuki? Waktu dulu kamu kerja, dia jadi supir. Kasihan. Anaknya masih kecil-kecil. Kasih waktu aku 2 bulan dah buat nyari duit. Lebih baik aku kerja lembur daripada nyatut gak karuan. Waduh, gimana sih? Matiin TV-nya dong kalau mau nyalain kulkas. Alah, segitu aja marah-marah. Duit apa bakal ngobjek? Alah, yang penting kan setoran gue lah, Cap. Tuh, gue bawain juru kan cukai. Dia butuh siji tujuh. Siapa tahu juru kan? Saya batur ya? Iya. Gimana, ada stoknya nggak? Ada. Mat, siji tujuh, Mat. Mana mungkin aku mengelak, San. Dia datang. Aku ceritain saja padanya. Bilang aja terus terang, kamu berhenti. Jam berapa kemarin dia kesana? Pagi. Lama di sana. Cuma mau ketemu kamu. Ada apa lagi sih? Enggak. Ame-ame belalang kupu-kupu bertepuk biar rame. Atau mungkin Fitri, Pak? Sekurang-kurangnya dari tiga tempat yang terpisah. Seorang perwira terkemuka Iran mengatakan kemarin garis-garis pertahanan Irak yang merupakan Fitri, panggil Ibu. Barikade kawat berduri dan paris-paris perlindungan telah diserbu dalam waktu kurang dari tiga. Gak mau, gak mau. Tidak menyebutkan pada poros kemajuan itu telah terjadi. Tetapi hanya menyatakan bahwa hal itu terdapat pada pantai di luar jalur air. Satu kelompok maju 13 mil, yang lainnya 15 mil, dan yang ketiga 5 mil. Perlawanan-perlawanan Irak yang tempatnya paling kuat terdapat di poros pantai utara dekat kota Irak Al-Khurna. Pers menyebutkan sedikitnya 500 pasukan Irak tertawan dan 4 pejuang Irak tertembak dalam pertempuran selanjutnya. Komunike militer Iran mengatakan
Kemarin pagi kamu ke kantor? Enggak. Kenapa? Jangan pura-pura. Kemarin pagi kamu ke sana. Jadi tadi malam kamu udah tahu aku enggak kerja di sana lagi. Enggak. Aku enggak ke sana. Ah, kamu ke sana. Jangan bohong. Ngapain mesti bohong? Lagian kalau aku ke sana kenapa? Aku juga pernah kerja di sana. Aku kenal kawan-kawanmu, Hartati, Basuki. Tapi aku enggak ke sana. Semalam kamu udah tahu. Tapi kamu pura-pura enggak tahu. Kenapa enggak terus terang? Kamu yang enggak terus terang. Aku pengen kamu itu lebih terbuka. Rosma, apa? Untuk ke jendela. Untuk. Dalam sebuah komunike, mereka mengutuk tindakan kekerasan, terutama pembunuhan dan blokade yang menyakiti orang-orang Kristen dan Muslim tanpa pandang bulu, baik orang tua, wanita maupun anak-anak. Pasukan-pasukan Israel yang mengurung Beirut Barat kemarin telah memberikan kesempatan untuk beberapa jam kepada para pengungsi penduduk sipil untuk dapat melihat. Aku pikir malah apa yang bisa aku bantu, aku bantu. Aku lama-lama juga gak tahan melihat kamu cepat tersinggung seperti ini. Kamu kayaknya gak punya kepercayaan pada diri sendiri. Di rumah, di kantor. Ngatut mobil kan gak hina. Kenapa sih mesti disembunyi-sembunyiin? Besok aku gak pulang 2 hari. Taksi. Cuma aja saya nggak berani bilang di rumah. Makanya saya datang kemari. Putri, ada telepon dari rumah. Yuk. Nih buat bensin. Kasih bang. Sama Abah. Ngomong. Bukan jumlahnya, Nur. 400 berapa sih? Bang Bakri juga pasti setuju. Cuman bilang dong sama si Hasan. Dia mesti berani ngakuin kelemahannya. Oh, bener sendiri. Gak ada jalan lain, Kak, kecuali pindah. Udah deh, gampang. Bantuin Kakak keramas yuk. Aku bingung deh. Si Hasan maunya begitu. Kamu gak mau tahu pekerjaannya. Mau pada jadi hipis apa? Ibu sudah pesan Simar berkali-kali. Pengen ketemu Nak Hasan. Terima kasih nolongin ibu. Sudah nyusahin orang. Taksinya gak pernah mau dibayar, Bu. Ah, jangan. Kenapa? Sudah punya anak berapa? Gimana ya? Saya belum kawin. Astaga, orang segagah ini belum kawin. Mestinya sudah punya anak 4. Saya berjodoh barangkali. Jangan percaya, Bu. Aku sengaja gak mau ngomongin minjil rumah. Nanti salah tangkap lagi. Kamu tahu sendiri kan, si Abah, si Hasan. Kalau aku yang ngomong sama si Lela, pasti Bang Bakri lagi yang jadi sasaran. Kamu deh yang ngomong sama si Lela, lebih baik. Udah deh, makan dulu, ntar dingin. Kalau buat kita sih, si Hasan mau jadi supir taksi kek, gak jadi soal kan, menurut aku. Buat kita begitu. Tapi pandangan Abah, dibilang kurang pengalaman ya enggak. Berapa tahun tuh tinggal di Jogja? Cukup lama loh bergaul sama orang-orang pintar. Dibilang kuno ya modern. Dibilang modern, kunonya kelewatan. Pandang orang kok begitu. Makanya kamu yang yakin Abah. Zaman sekarang itu jadi supir truk, kayak jadi soal.
Asal pasnya begitu, ya terima dong. Buat aku sih gampang. Kalau mereka pindah, jual saja tuh rumah. Kamu kawin, si Abah ikut aku. Beres kan? Memangnya kamu mau terus-terusan begini? Ngomong-ngomong, si Kamil minggu lalu mampir lo ke rumah. Dia masih nunggu kamu. Apa-apaan? Rambutnya udah pada putih. Ngaco. Kamu kira si Abah bakal mati kalau gak ada kamu? Bilang deh. Dengan uang yang kamu pinjam dari Bang Bakri, masalah kontrakan rumah kamu tuh kelar. Tapi kan soal pekerjaan suami kamu juga mesti jelas di mata Abah. Jadi dia gak mikir yang bukan-bukan. Iya, nanti juga dikasih tahu. Rosna, di mana kamu simpan biciku yang lama? Sabar nari tempatnya pindah-pindah melulu. Udah deh kak, sana. Malam-malam cariin peci. Soalnya tadi ada di atas lemari. Memangnya mau kemana? Kayak gak ada besok. Udah tidur deh. Secara berkala kita juga punya American Tour, European Tour, khususnya Switzerland. Banyak sekali peminatnya. Dengan pengalaman di manajemen hotel, saya pikir Anda tidak akan kesulitan menghubungi kedutaan-kedutaan untuk urus visa, juga instansi-instansi yang mengurus dokumen perjalanan. Silakan. Terima kasih. Sistemnya adalah persentase 20%. Jadi makin banyak peminatnya, makin banyak income-nya. Oke. Sekarang terserah Anda. Kalau begitu saya akan mulai besok. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang. Tuh baru kelar makan. Duluan, Kak. Bang. Enak makannya. Gimana ya? 2 hari saja, Fitri, Rizky kehilangan kamu. Sehingga mau apa lagi? Katanya kamu berkelahi sama Pak Derajat, tapi dia gak bilang kamu nyupir taksi. Kamu berhenti. Aku takut orang tua malu. Mereka juga harus tahu melihat kenyataan. Temenin papa minum yuk. Rizky, suruh si Hasan temui Abah dulu. Ajak main ke si Fitri. Gak ada yang larang kamu cari uang tambahan buat kontrak rumah. Tapi apa perlu narik taksi? Mulai kapan anakku kawin sama supir taksi? Kalau niat kamu bulan depan mau pindah tapi duit belum cukup, kenapa hari ini kamu mesti bikin malu aku? Apa salahnya sih nyupir taksi? Orang lain juga jadi supir truk, supir bus, kerja di bengkel. Apa sih salahnya? Tapi mereka gak kawin sama anakku. Orang-orang itu gak ada yang keluarganya atau temennya yang jadi insinyur, dokter, SH. Yang borok juga banyak.
Kawin sama si Lela berarti kawin juga dengan lingkungannya. Tahu nggak? Bisa kebayang nggak? Tunggu dulu kalau nggak punya duit. San, tunggu. San, kita nggak usah tunggu tuh duit buat kontrak rumah. Ini pakai dulu. Dari mana kamu dapat duit? Kita harus pindah. Bilang dari mana kamu dapat duit? Kita harus pindah. Bilang dari mana dapat ini? Aku gak peduli dari mana nih duit. Aku udah gak tahan hidup begini terus-terusan. Bilang dari setan mana kamu dapat duit? Nur Lela! Bilang dari mana? Nur! Bilang dari mana? Kamu gak perlu tahu dari mana tuh duit. Buka! Udah deh, Mbah. Jangan ikut-ikutan lagi. Depan abang, Mbah, aku sudah begitu. Tolong pegangin, sekecil. Kamu ikut-ikutan. Hah? Dari mana dapat duit? Dari Bakri, aku pinjam. Kita bisa bayar pelan-pelan. Udah, masuk, Mbah. Ngapain kamu pinjam-pinjam? Kamu yang bilang kamu gak butuh siapa-siapa kecuali aku. Pembohong! Aku gak mau kamu minta-minta seperti ini. Aku gak mau dihina seperti ini. Abah, Hasan, jangan ikut campur. Tinggalkan. Hasan! Hah? Jangan gitu, kamu. Keluar! Abahnya ikut campur! Demar. Demar. Siapa? Masuk. Biar.
Biarkan aku begini dulu. Tanganmu berdarah. Ternyata aku bukan laki-laki yang kuat. Aku suruh ambilkan minum. Bo. Oh, jangan bangunkan siapa-siapa. Kenapa kamu bercerai? Pulang. Tetangga tahu ibu masih di rumah sakit. Lebih baik kamu saja yang ngomong sama Dek Mar. Rasa-rasanya dia belum tahu betul siapa si Hasan. Kasihan dia nantinya. Mas dong yang bilang sama si Hasan. Jangannya satu belum beres, sudah cari gara-gara lain. Lela, Om, sini dong pada. Ya, ya, ya. Nah, sibukkan diri. Jangan ada waktu yang terbuang. Om menangani kasus macam ini, sudah banyak. Salah-salah bisa jadi gila. Mau jadi gila? Om dengar kamu sudah kerja lagi. Nah, itu bagus. Apa nama perusahaannya, Nur? Sejar Dewata. Travel, maju. Langgarannya udah banyak. Siapa tahu kita bisa keliling Eropa ya, Bah. Maju tuh si Fajar. Fajar Dewata. Baru denger tuh. Si Fajar yang sekolah teknik di Jerman. Fajar yang mana? Itu yang ori bapaknya. Oh, sekolah teknik. Kok kerja travel? Gak Mbak. Salah tuh. Salah. Lumrah zaman sekarang. Aktif aja dulu. Fitri, tambah air turun. Turun ya, lupakan aja sebentar si Hasan. Cantik. Kasih kesempatan dia cari duit. Laki hilang sebentar tidak apa-apa. Mungkin dia cari duit. Sini tante gendong. Pak. Nur lihat anak kamu. Gendut kali tante sampai kemas. Cium tangan lagi. Wah. Aduh. Bikin nakal, bikin basah celana. Kakek dokter juga cium dong. Aduh Rizky. Ros, ada celana yang kering gak? Pakai sabun apa nih? Coba lihat, kalau sampai si Hasan gak pulang, lihat anaknya. Laki-laki ajaib apa? Tapi di rumah ini dia tertekan. Nur! Lela! Nur! Buka pintunya! Nur! Ngomongin dulu sih, dinasihatin terus. Aku juga udah usaha, haha, hehe. Gak ada yang mau ngerti kalau dia gak inget keluarganya. Udah kabur dari dulu-dulu. Bi, Triskanya udah panas mau diapain nih? Kamu mestinya tinggal di bulan. Di sana gak ada sopir taksi. Bilang sama si Lela, obatnya rada keras tuh, hati-hati. Rosna, coba lihat supir si Bakri udah datang apa belum. Kalau udah suruh nganterin Om Rudin pulang. San, bangun. Bangun. Katanya ada urusan penting. Udah jam berapa nih? Nih komisi lo, beres. Kemarin semuanya udah dikirim ke Balikpapan. Dia minta 5 lagi ring terusnya. Nah, saran rezeki lo. Lumayan bakal tambahan bayar kontrak rumah. Eh gimana tuh soal rumah? Ratus murah kan? Untung gue ngomongin lo. Janji gak pakai komisi? Ah masa gue sampai hati sama temen. Sip. Halo? Ya. Siapa nih? Halo,
apa kabar? Bagus, bagus. Ya, biar baru masuk beberapa minggu, lumayan. Sebentar, sebentar. Tolong ya, yang 130 unit untuk Rio, Anda kirim langsung saja. Halo, duduk poin sajalah. Anak itu sebenarnya sedang kesulitan keuangan. Ya juga suaminya. Dua-duanya kerja. Begini, Bung. Ada yang saya mau minta tolong. Itu sebabnya tadi saya tanya-tanya dulu. That's okay. Soal keluarga. Kakaknya, ibu, anak-anak di rumah. Pengen ikut bantu adiknya. Ya? Nah, maksud saya, andai kata satu hari itu anak ngomong-ngomong mau pakai uang atau apa, tolong Anda tanggulangi dulu. Nanti saya ganti. Gampang itu. Bisa diatur. Rencananya mereka mau kontrak rumah lah. Ya, 400-500 lah, 2 tahun. Kami mau bantu, tapi terus terang mereka menolak. Ya, mungkin gengsi atau apalah. Biasalah itu. Saya dengar dari istri saya, kalau dia bekerja di usaha Anda. Kapan pulang? Ah, sudah 2 tahun lebih. Masalahnya, keuangan mereka lagi cekak, be. Mereka nggak punya duit. Nggak bisa, ini juga udah murah banget. San, gak bisa. Ya, mau bagaimana lagi? Nih, ini cukong saya yang bayar nih. Demar, gimana? Bagus, lucu. Gas, bikinin surat perjanjian dulu deh. Biar saya tekan sekarang. Saya masih terima 2% lagi dari Pak B. Ngerti kan? Yuk. Kalau nggak kira pekerjaan begitu komisinya gede, boleh ambil duit duluan lagi. Mana ada perusahaan di Jakarta yang bisa begitu, Kak? Pirah tunggu jatuh cinta kali sama kamu. Apaan sih, Kak Rosan nggak bisa lihat orang senang deh. Dimakan cukong kamu. Ada di mana ya kalau malam-malam begini? Kenapa? Ada perlu penting. Kamu yakin kan dia masih di rumah Basuki? Katanya dia biasa di situ. Iya. Kemarin juga saya masih ketemu di sana. Anterin aku yuk. Ngapain ke sana? Perlu. Malam-malam begini? Malu-maluin. Besok aja deh. Kalau siang-siang sih aku juga bisa cari sendiri. Ada apa lagi sih? Susah. Ya yuk benar. Basuki juga benar. Mereka tidak mau melihat kamu hancur. Aku hancur. Istrimu, anak-anakmu. Aku mikirkan semuanya. Pok, tidur saja duluan. Saya gak apa-apa. Inggih, Non. Tidak puasnya Anda menghadapi situasi yang saat itu sedang Anda berdapat. Jadi, saya rasa Anda harus menyelesaikannya. Terus terang, sekarang kita sedang melayang-layang. Berkomunikasi mengenai masalah ekonomi keluarga. Seperti naik ke puncak gunung. Kita belaga tidak tahu bahwa di sana ada lubang sedang menganga. Yang akan menelanmu. Aku, istrimu, anak-anakmu. Mau kemana kita sebenarnya? Kawani aku. Selama ini kita sudah saling mengawani. Maafkan aku. Dulu aku pikir, mengapa banyak hal yang aku inginin dalam perkawinan tidak pernah kesampaian. Kemudian aku bercerai.
dan harapan mungkin aku bisa mendapatkan semuanya. Tapi nyatanya tidak semua harapan jadi kenyataan. Yang aku tahu persis, orang membutuhkan orang lain. Perkawinan bukan satu-satunya jalan keluar dalam mempersatukan orang. Mungkin sekarang persahabatan yang mesti muncul dalam mengisi kekurangan yang ada pada kita. Biar kita jadi sahabat. Kak, nggak lama kan? Enggak, paling-paling cuma 10 menit, tunggu deh. Ibu tunggu di sini dulu, saya mundurin taksinya. Mau usah repot-repot. Terima kasih ya. Kalau jalan itu yang kau anggap paling baik, jadikan tuh rumah kontrak. Tidak semua hal perlu dirundingkan. Lakukan. Jangan kamu ragu-ragu lagi. Selamat sore, Om. Kok nggak masuk? Banyak yang aku tahu, tapi gimana ya? Aku susah menerangkannya. Bilang deh sama keluarga dia sedang kontrak rumah. Saya lihat gelagatnya. Tapi yang penting dia sudah kawin apa belum? Kalau begini terus ya bakalan kawin. Nongkrongnya di situ saben hari. Maroknya di sini. Kenalin mas, tangga. Sungkar. Gudang ada, dapur ada, cukupan buat anak dua sih, listrik ada. Ledeng ada, airnya bagus, ngucur. Ngomong-ngomong, suami adik kerja di mana? Kalau begitu saya bareng setahun dulu tante ya. Sisain setahun nanti saya cicil tiap bulan. Boleh. Dari dulu juga aku gak setuju si Lela kawin dengan bajingan tengik itu. Tapi baik kamu, si Bahri, baik si Rosna. Orangnya baik, rajin. Rajin apanya? Rajin tai kucing. Orang yang baik bukan begitu caranya. Orang yang kaya saja berbini satu. Ini sudah supir berbini dua lagi. Lelaki macam apa itu? Mep, aku kan sudah bilang kalau tahu apa-apa jangan suka ngomong. Gimana kira-kira kakakmu sekarang? Mana saya tahu, masa setiap hari aku mesti ngurusin dia apa? Kalau sudah macam begini semua berlagak gak tahu. Sudah sama gilanya. Lakinya, bininya, anak kebentur si Rosna, anak mandi si Rosna, berak si Rosna, apa yang gak si Rosna? Rosna, Rosna. Semua orang diajak repot ngurusin. Udah deh, Bah. Jangan caranya begini. Panggil si Hasannya kemari, tanyain maunya apa. Kalau memang dia bini lagi, suruh dia ceraiin si Lela, biar dia pilih. Ngomong aja kamu seenaknya. Tapi kalau ditelepon, gak pernah kamu mau datang. Sudah. Aku lihat mobil Kak Ida di luar. Si Hasan kontrak rumah, dia kawin lagi.
sebentar ya, Pak. Mas Basuki. Silakan masuk. Maaf nih. Saya pakai pakaian dulu. Yuk, bangun, ada dinner nih. Saya ngomong sama Basuki dulu, biar nggak nunggu-nunggu. Biar dia nunggu sekali-sekali. Masuk. Saya minta maaf. Saya udah cari Kalela kemana-mana, tapi nggak ketemu. Mau dijadikan apa aku ini? Selama ini aku ngalah terus. Aku cukup tahu diri. Aku bukan Bakri. Aku punya latar belakang yang lain. Aku lahir dari keluarga miskin. Aku termasuk orang yang nggak punya apa-apa. Tapi aku nggak mau jadi rambuengan di rumah ini seperti yang dugaan kalian selama ini. Aku bukan laki-laki pemacak di rumah ini. Yang gak punya kuping, gak punya perasaan. Aku bukan batu. Besok aku minta kamu ceraikan istri kamu. Lihat. Abah udah menganggap aku tidak orang lagi. Dia kira bisa senatnya aja orang mempermainkan perkawinan. Dia kira gak ada hubungannya sama lembaga, sama agama, sama segala macam. Dia kira gampang ngirin cilera. Ada yang perlu aku jelaskan sama kamu. Gak usah kamu jelasin. Jelasin matu Abah. Hasan. Abah yang harus kamu jelasin. Tidak semua orang punya peruntungan baik seperti kamu. Punya pabrik televisi, punya pabrik seng. Nasib orang kan lain-lain. Kebetulan aja nasibku jelek. Jangan ngaco kemana-mana. Soalnya istrimu dengar katanya kamu kawin lagi. Kontrak rumah. Aku kerja keras buat dapetin tuh rumah. Yeah.
Hidupku gak karuan. Aku kacau. Aku punya rumah sendiri yang bisa aku atur sendiri, yang orang lain gak usah ikut campur. Fitnah! Kenapa semua kalian fitnah aku? Kalau dari semula semua kalian memandang aku miring seperti ini, begini buahnya. Jangan dikira aku gak bertanggung jawab. Belum tentu apa yang dalam di sini aku ini lebih buruk dari ada yang dalam diri kamu. Kamu yang gak jelas depan istrimu. Si Lela tadi hampir minum semua obat tidurnya. Kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak dan si Lela, rumah ini aku bakar. Ras? Aku gak mau lihat kamu lagi. Ini kunci rumah. Tadinya saya tidak percaya, tapi kamu mengkhianati saya. Saya sudah kasih segalanya. Kesabaran saya, tenaga saya, semua. Aku kontrak rumah buat kamu. Percaya aku, jangan percaya siapa-siapa. Perempuan itu. Enggak ada perempuan itu. Percaya aku, jangan percaya orang lain. Kamu butuh siapa-siapa, aku cuma butuh kamu, semua. Itu daripada di sini. Kamu nyeleweng, saya jijik. Perempuan itu pelacur. Aku tahu. Kamu jangan hinain Nadia. Gak mungkin kalau kamu gak ada apa-apa. Buktinya kamu lihat rumah sama-sama dia. Kenapa gak ajak aku? Karena rumah itu buat dia kan. Buat kamu. Percaya buat kamu. Baik, aku ngaku. Aku memang kesana, nggak ada penyelewengan. Kalau nggak kesana, kemana tempat aku? Di sini. Aku ini istri kamu dan anak-anak kamu. Dengan segala kegelisahan kamu, dengan segala obat tidur kamu, abahmu yang memandang aku seperti itu. Sebagai laki-laki aku sudah kehilangan diri.
merasa miskin, miskin sekali. Tapi kamu jangan memperlakukan aku begitu. Aku sudah mati-matian cari duit supaya buat rumah buat kamu dan anak-anak. Bisa dari ibunya. Andai kata aku dan kamu masing-masing punya satu rumah, mana yang kamu pilih? Terserah yang mana saja, yang penting cocok.